Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Wudong Kian Kun. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 911 Kuali Langit Pembakaran Lengkap Runtuh Api yang ganas tampaknya memenuhi domain merah tua, karena panas yang menyengat terus-menerus dipancarkan. Ini membuat domain itu tampak seperti tungku dan suhunya yang tinggi tak tertahankan. Lindong duduk di udara. Tidak ada pertahanan di sekelilingnya. Kuali pembakaran langit ini telah sepenuhnya bergabung dengannya. Suhu di dalamnya mungkin berakibat fatal bagi orang lain, tetapi tidak membahayakan Lindong. Pada saat ini, kedua mata Lindong tertutup. Pikirannya tenggelam ke dalam Burning Sky Cauldron dan mengendalikan formasi. Meskipun dia tidak dapat campur tangan dalam proses penyempurnaan, dia perlu mempertahankan formasi ini. Lain jika formasi terganggu, penyempurnaan akan gagal. Pada saat itu, delapan batu esensi api gunung berapi akan terbuang sia-sia. Bang-bang! Kuali api besar setinggi 8.000 kaki digantung di dalam barisan api besar yang menutupi seluruh tempat ini. Naga api berenang di sekitar permukaan kuali api itu. Kadang-kadang, naga akan membuka mulut mereka saat bola api merah diludahkan ke dalam kuali. C. Di tengah masing-masing dari delapan kuali itu ada delapan kelompok cahaya. Cahaya ini sangat terang, tampak seperti matahari kecil. Saat mereka mengeluarkan cahaya, riak menakutkan diambia menyebar dari mereka. Rasanya seolah-olah delapan gunung berapi liar dan ganas tersembunyi di dalam gugusan cahaya ini. Selain itu, samar-samar tampaknya ada delapan gerbang yang diam-diam terbentuk jauh di dalam kelompok cahaya itu. Lindom perlahan membuka matanya yang tertutup rapat. Matanya menunjukkan ekspresi bersemangat saat dia melirik gugusan cahaya liar dan ganas di dalam kuali, dan sedikit senyum muncul di wajahnya. Semuanya berjalan sesuai rencana. Yang perlu dia lakukan hanyalah menunggu saat ketika semuanya selesai secara alami. Setelah gerbang langit pembakaran berhasil disempurnakan, dia akan dapat sepenuhnya melepaskan kekuatan kuali langit pembakaran ini. Lindong telah mengantisipasi kedatangan hari ini untuk waktu yang sangat lama. Periode waktu berikutnya adalah semacam penantian yang tenang. Dalam sekejap mata, delapan hari telah berlalu. Selama delapan hari ini, domain di dalam Burning Sky Drone tumbuh lebih liar dan lebih ganas dengan berlalunya setiap hari api menghujani dan mengamuk di dalam domain. Pada akhirnya, hujan api berubah menjadi badai api yang menyapu seluruh domain di dalam Burning Sky Cauldron. Kegiatan ini menyebabkan Lindong sedikit bersuka cita. Untungnya, penyempurnaan bisa diselesaikan di dalam Burning Sky Cauldron. Jika ini dilakukan di dunia luar, dia pasti akan menarik perhatian para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat itu, banyak orang juga akan mengintip situasinya. Masalah yang akan ditimbulkannya akan menyebabkan sakit kepala. Lindong kuali api di dalam barisan besar secara bertahap menjadi tidak stabil ketika domain menjadi semakin liar dan ganas. Pintu-pintu yang awalnya tidak jelas di dalam kelompok cahaya itu mulai menjadi lebih jelas. Fluktuasi yang mengerikan diam-diam dia menyebar dari dalam diri mereka. Menghadapi fluktuasi itu, bahkan ruang di sekitar kuali api menjadi sedikit terdistorsi. Bang-bang. Formasi mulai bergetar hebat mengikuti ketidakstabilan kuali api yang semakin meningkat. Ekspresi Lindong juga menjadi lebih serius saat dia merasakan perubahan dalam formasi. Saat ini, sudah 70 hingga 80 persen selesai. Jika dia gagal pada saat ini, kemungkinan dia akan merasa sangat tertekan terlepas dari karakternya. Jari-jari panjang Lindong saling bersilangan. Segel tangannya diam-diam berubah pada saat ini, Sementara pikirannya terus menekan kekacauan di dalam formasi besar, upayanya jelas memiliki beberapa efek. Sesaat kemudian, formasi yang awalnya berfluktuasi menjadi jauh lebih tenang. Namun, pikiran Lindong tidak rileks sebagai hasilnya. Kedua matanya panas membara saat dia menatap bagian tengah kuali. Api naik di tempat itu dan delapan gerbang merah-merah sebagian terlihat. Sudah hampir waktunya. Sebuah panas yang membakar melonjak keluar dari mata hitam pekat lindong. Segera, dia menggigit ujung lidahnya dan delapan suap darah esensi dengan yuan power terkonsentrasi dimuntahkan. Wajah lindong segera memucat saat delapan suap darah esensi dimuntahkan. Namun, pikirannya sangat bersemangat. Dengan jentikan jarinya, delapan kelompok darah esensi berubah menjadi panah yang melesat ke kuali api. Akhirnya, mereka memasuki gerbang merah kirmizi yang telah terbentuk. Berdengung. Setelah darah esensi cerah memasuki gerbang merah-merah itu, gerbang yang awalnya agak tidak stabil itu mulai bergetar liar pada saat ini. Gelombang demi gelombang cahaya merah-merah yang sangat mengamuk dipancarkan. Akhirnya, mereka menabrak wali api dengan ledakan keras. Mata Lindong yang serius. Dia mengendalikan formasi dengan sekuat tenaga. Dia sadar bahwa ini adalah tahap yang paling penting. Jika dia tidak dapat meninggalkan bekasnya di gerbang langit yang terbakar, dia tidak akan dapat mengendalikan mereka. Dengan cara ini, semua kerja kerasnya akan sia-sia. Lagi pula, terlepas dari seberapa kuat mereka, apa gunanya mereka jika mereka tidak mematuhi kendalinya? Aku harus berhasil, lindung bergumam pada dirinya sendiri. Tangannya tanpa sadar mengencang dan beberapa keringat merembes keluar dari telapak tangannya. Bang bang. Raungan gemuruh terus dipancarkan dari delapan kuali api. Raungan itu sepertinya menghantam jantung Lindong, menyebabkan sudut matanya melompat tanpa sadar. Bum bum. Kekuatan liar dan kekerasan lainnya tiba-tiba menabrak kuali api dengan keras. Setelah itu, pupil Lindong menyusut saat dia melihat retakan muncul di kuali api. Kuali api tidak mampu menahan pertumbuhan gerbang di dalamnya. Wajah Lindong muram dengan pikiran, lampu merah-merah menyapu keluar dari dalam formasi. Setelah itu, itu melilit delapan kuali api dan terus menstabilkan mereka dalam upaya untuk mencegah mereka meledak. Kuali api mulai membengkak dengan kecepatan yang mengejutkan di bawah kendali Lindong. Dalam beberapa saat, delapan kuali api telah membengkak menjadi dua kali ukurannya. Dari kejauhan, mereka tampak seperti kuali api besar setinggi 8-10 ribu kaki yang mengambang di langit, pemandangan yang cukup menakjubkan. Saat kuali membengkak, getarannya juga mulai melemah secara bertahap. Cahaya merah menyala dengan cepat berkumpul di dalam kuali, saat bentuk gerbang menjadi semakin jelas. Selain itu, koneksi samar mulai muncul dalam pikiran Lindong sebagai gerbang merah-merah menjadi lebih jelas. Sumber koneksi itu adalah delapan gerbang langit pembakaran yang belum sepenuhnya terbentuk dengan kuali. Munculnya hubungan ini menyebabkan kegembiraan terungkap di mata Lindong. Dia mengerti bahwa dia sudah memiliki kesuksesan awal dalam menyelesaikan langkah ini. Bang! Suara seperti guntur yang mengejutkan tiba-tiba meledak di langit. Cahaya di dalam delapan kuali api menjadi terang sampai pada titik di mana mata telanjang seseorang tidak dapat melihat langsung ke arah mereka. Apakah itu akan dibentuk? Lindong sedikit menyipitkan matanya saat cahaya hijau berkumpul di dalamnya. Dia dapat dengan jelas melihat bahwa delapan gerbang merah tua di dalam cahaya yang menyilaukan dari kuali sudah berangsur-angsur stabil, Bang. Delapan sinar cahaya intens yang menyilaukan tiba-tiba keluar dari dalam kuali api pada saat ini, ketika simbol cahaya muncul satu persatu. Akhirnya, mereka mengeluarkan beberapa ledakan keras, dan delapan kuali benar-benar meledak pada saat yang sama. Swos, swos. Api mengerikan menyapu langit. Segera setelah itu, sinar merah tua sepanjang delapan ribu kaki melesat keluar dari api yang tampaknya menutupi langit. Akhirnya, mereka diam-diam melayang di depan mata Lindong yang agak bersemangat. Mata Lindong dipenuhi dengan kegembiraan saat dia menatap langit. Gerbang merah besar setinggi 8.000 kaki berdiri dengan tenang di delapan arah. Api merah-merah mengalir di dalam gerbang ini, tampak seperti naga api yang berkelok-kelok. Delapan gerbang merah-merah berdiri di cakrawala, saat fluktuasi tak terlihat diam-diam tersapu, ketika energi yang awalnya liar dan keras di dalam kuali langit yang membara mulai mereda. View. Sekelompok kuah putih perlahan dihembuskan dari mulut Lindong. Mulutnya terbuka ketika dia melihat ke delapan gerbang merah dan tawa tanpa sadar keluar dari mulutnya. Dia sadar bahwa Burning Sky Cauldron dengan Burning Sky Gates dianggap lengkap. Mulai saat ini dan seterusnya, dia akan dapat benar-benar melepaskan kekuatan dari kuali langit yang membara. Dengan mengandalkan Eight Level Burning Sky Gates di dalam Burning Sky Cauldron ini, Lindong memiliki kepercayaan diri untuk melawan siapapun selama mereka bukan ahli yang benar-benar melangkah ke tahap profound death. Lindong mengamati delapan gerbang langit terbakar. Itu lama kemudian sebelum dia akhirnya melambaikan lengan bajunya. Langit berguncang dan delapan gerbang merah tua berangsur-angsur tersembunyi. Lain kali dia bertemu musuh yang dia butuhkan hanyalah sebuah pemikiran, dan delapan gerbang langit yang membara ini akan mampu melepaskan kekuatan yang menakutkan untuk membunuh musuhnya. Aku akhirnya berhasil. Lindong menyeringai saat dia melihat ke delapan gerbang pembakaran langit yang telah disembunyikan. Dia akhirnya mendapatkan hadiah yang dia inginkan setelah melakukan begitu banyak usaha. Chapter 912 Lelang Pedagang Langit Ketika Lindong keluar dari Burning Sky Cauldron, hal pertama yang dia perhatikan adalah MU Ling tidur nyenyak di atas Live Dead Chauvin Cover seperti anak kucing kecil. Tidak dapat menahannya, dia tertawa terbahak-bahak. Gadis kecil ini tidur terlalu banyak. Mungkinkah dia tidur selama ini sementara dia ditutup di dalam kuali? Lindong berdiri di depan Live Dead Chauvin Cover yang mengambang saat dia menatap wajah seperti boneka porselen M.U.Lingsan. Pada saat ini, seutas air liur menggantung dari sudut mulutnya, bukti mimpi indah yang dia alami. Gadis ini. Dengan sedikit senyum, Lindong menggelengkan kepalanya saat dia dengan lembut membelai kepala kecil M.U.Lingsan. Saat telapak tangannya melakukan kontak dengannya, pupil matanya tiba-tiba berkontraksi. Simbol leluhur yang memakan di dalam tubuhnya tiba-tiba mulai bergetar pada saat ini. Apa yang sedang terjadi? Lindong mengerutkan bibirnya, saat ekspresinya mulai berfluktuasi tidak teratur. Mengapa simbol leluhur yang melahap di dalam dirinya memiliki respons yang aneh terhadap Emu Lingsan? Yan melayang di samping Lindong dan menatap Emu Lingsan yang sedang tidur dengan nyaman sambil mengerutkan kening. Setelah beberapa keraguan, dia tiba-tiba melambaikan tangannya saat seberkas cahaya kecil melesat keluar sebelum menyinari tubuh M. Yuling San. Di bawah iluminasi cahaya, cahaya terang tiba-tiba melayang keluar dari tubuh M. Yuling San sebelum berubah menjadi paus mini. Paus itu tampak hitam dan putih, mirip dengan perpaduan yin dan yang. Pada saat yang sama, fluktuasi kuno dan aneh terus-menerus dipancarkan darinya. Ini adalah roh iblis Lingshan. Lindong sedikit terkejut saat dia menatap paus kecil yang tertidur pulas. Ya. Yan menganggukkan kepalanya dan bergumam, "Tubuh ini memang dari klan paus sage abadi, namun fluktuasi ini tampak agak aneh. Mereka bukan hanya milik paus sage abadi." Setelah mendengar gumaman Yan, Lindong tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat bahunya, sepertinya gadis ini tidak sesederhana itu bahkan anda tidak dapat memahami seluk-beluk batinnya. Pada titik ini, mata Lindong tiba-tiba berkedip saat dia bertanya, "Mungkinkah Lingsan menjadi reinkarnator?" Fluktuasi ini lebih aneh daripada yang terjadi pada reinkarnator, jawab Pian. Lindong tercengang. Segera setelah itu, dia menggelengkan kepalanya karena tidak berdaya. Dia tidak berencana bertanya kepada Ling Lingshan tentang hal itu dan mungkin saja dia bahkan tidak tahu tentang keanehannya. Bahkan jika dia tahu, setiap orang memiliki rahasia mereka sendiri dan tidak pantas baginya untuk menanyainya terlalu banyak. Lupakan saja, kamu bisa menyelidikinya di masa depan. Setelah mendengar kata-kata Lindong, Yan juga merasa tidak berdaya dan menganggukkan kepalanya. Dia mungkin agak unresignet. Dengan pengetahuan dan pengalamannya, tidak ada yang belum pernah dia lihat di dunia ini. Namun, dia agak bingung karena gadis di depannya ini. Sosok yang berubah menjadi kilatan cahaya, dan menembak ke tubuh Lindong sekali lagi. Selanjutnya, Lindong menarik telapak tangannya dari kepala M.U. Lingsan, sebelum memberikan batuk kering. Oh, saudara Lindong, apakah pelatihanmu sudah selesai? Saat batu keringnya terdengar, akhirnya ada tanggapan dari mu Lingshan yang tertidur pulas. Dalam sekejap, dia buru-buru membuka matanya yang besar dan jernih seperti batu permata. Wajahnya merah seperti bit saat dia berkata dengan malu, "Sepertinya aku tertidur tanpa menyadarinya." Lindong terkekeh dan menjawab, "Ayo pergi dan jalan-jalan." Besar. Setelah mendengar bahwa dia bisa keluar, tanduk domba Mulingsan seperti kepang bergoyang kegirangan. Sepertinya memintanya untuk patuh tinggal di kamar dan berjaga-jaga untuk Lindong telah membuatnya merasa tertahan dan tersiksa. Sambil tertawa, Lindong menggosok tanduk dombanya seperti kepang sebelum menyimpan kuali langit terbakar di dalam tubuhnya. Berbalik, dia membawa Mulingsan keluar dari ruangan. Selama beberapa hari, Lindong berkultivasi tertutup. Jumlah orang di dalam Sky Merchant City telah meningkat dengan kecepatan yang menakutkan. Ahli yang tak terhitung jumlahnya telah berkumpul dari wilayah laut tetangga. Dengan cara ini, campuran karakter di dalam Sky Merchant City terus menjadi semakin bervariasi karena kehadiran semua jenis karakter buruk. Ketertiban di dalam kota menjadi jauh lebih kacau. Sementara Lindong berjalan-jalan di Sky Merchant City bersama MU San, dia juga memperoleh banyak informasi. Menurut apa yang dia dengar, selain Gua Angin Iblis, bahkan faksi besar lainnya dari wilayah Laut Angin Surgawi, Gua Semesta, juga telah tiba di Sky Merchant City. Selanjutnya, pemimpin kelompok mereka juga dikenal sebagai ahli puncak di generasi muda wilayah Laut Angin Surgawi, Tangan Semesta Yokian. Selain gua angin iblis dan gua alam semesta, ada sekte iblis ilusi dari laut iblis ilusi, sekolah tablet surgawi dari laut cuan utara, dan berbagai faksi lainnya. Faksi-faksi ini adalah semua keberadaan penguasa wilayah mereka di iblis caotik laut. Namun, mereka semua sekarang telah berkumpul di Sky Merchant City. Dari kelihatannya, masa-masa yang bergejolak akan datang untuk Sky Merchant City. Seperti yang diharapkan dari Sky Merchant Chowort, kekuatan relinya sangat menakutkan. Setelah mengetahui tentang situasi ini, Lindong tidak bisa membantu tetapi diam-diam merasa terdiam. Lelang tunggal mampu menarik perhatian semua kekuatan kelas berat ini. Dari kelihatannya, kualitas pelelangan yang diselenggarakan oleh Sky Merchant Chour tampak agak tinggi. Pada titik ini, antisipasi tanpa sadar menyembur keluar dari hati Lindong. Apakah dia bisa mendapatkan peta laut dari simbol leluhur kedua dari pelelangan ini? Masih ada dua hari sebelum dimulainya pelelangan. Selama dua hari ini, suasana di dalam Sky Merchant City tampaknya hampir meledak. Hari-hari berlalu dalam sekejap mata, saat sinar matahari pertama bersinar di pagi hari, sementara seluruh kota menjadi seperti gunung berapi yang meletus dengan kekuatan penuh. Pada saat ini, seluruh kota benar-benar tenggelam dalam keadaan hiruk pikuk. Was. Saat Lindong dan MU Lingsan berjalan keluar dari kedai, suara mendesing terdengar di seluruh langit, saat sosok melesat ke arah bagian utara kota seperti segerombolan belalang. Arai hebat itu telah diaktifkan, ya. Lindong mengangkat kepalanya dan melihat ke arah barisan raksasa yang menyelimuti seluruh kota. Pada saat ini, pancarannya jauh lebih solid dari sebelumnya fluktuasi tak terbatas samar-samar terlihat karena terpancar keluar darinya jelas Sky merchant chord telah mengaktifkan susunan perlindungan kota di bawah intimidasi dari susunan ini bahkan seorang ahli tahap kematian mendalam yang sempurna tidak akan berani berperilaku kejam di depan pintu utama Sky merchant chord Ayo pergi lindung tersenyum ke arah emu lingsan yang begitu bersemangat sehingga dia melihat dengan marah ke segala arah dengan gerakan tubuhnya, dia menembak ke langit sebelum menuju ke utara. Di belakangnya, ekor kecil biru dengan cepat mengikuti sebuah alun-alun melayang di bagian utara Sky Merchant City. Alun-alun itu lebarnya kira-kira seratus -kira ribu kaki, memungkinkannya menampung ratusan ribu orang. Plaza ini adalah tempat Sky Merchant Chowd mengadakan pelelangan mereka. Layar cahaya turun di sekitar alun-alun, dan itu berasal dari barisan perlindungan besar di langit di atas Sky Merchant City. Siapapun yang ingin berpartisipasi dalam pelelangan di dalam alun-alun ini perlu surat undangan yang dikirim oleh Sky Merchant Chower. Lindong berhenti di depan layar cahaya dan membalik telapak tangannya, saat surat undangan hitam keunguan muncul di tangannya. Menjentikannya ke arah susunan cahaya, itu langsung bergetar, Menghasilkan retakan yang dengan cepat ditembakkan oleh Lindong dan mu Lingsan. Bang, saat dia memasuki barisan cahaya, keributan yang memekakkan telinga menyerbu ke arahnya, menyebabkan Lindong sedikit mengernyitkan alisnya. Mengangkat pandangannya, dia melihat lautan manusia yang membentang sampai ke ujung pandangannya. Dia merasa agak tidak berdaya saat dia menggelengkan kepalanya. Ini adalah pertama kalinya dia menghadiri pelelangan skala seperti itu. Ayo pergi ke tempat duduk kita dulu, tatapan Lindong menyapu alun-alun yang luas, sebelum dia memimpin MU dan mendarat di tempat tertentu di antara kursi di depan mereka. Saudara Lindong, kamu memang datang. Tepat saat sosoknya menyapu udara, tawa yang mirip dengan denting lonceng tiba-tiba terdengar dari depannya. Setelah mengangkat kepalanya, Hal pertama yang dia lihat adalah sosok Tang Dongling yang ramping dan elegan, tersenyum saat dia menatapnya. "Sejak saya datang ke Sky Merchant City, bagaimana saya bisa melewatkan kesempatan yang begitu besar?" Lindom memiliki kesan yang agak baik tentang Tang Dongling ini. Oleh karena itu, dia berhenti dan menjawabnya sambil tersenyum. Tang Dongling menutup mulutnya dan tertawa. "Dia sangat cantik." Bersama dengan statusnya yang tinggi di dalam Sky Merchant Chord, obrolannya dengan Lindong menarik perhatian beberapa tatapan. Beberapa dari tatapan itu menyapu tubuh Lindong, mencoba untuk menemukan dengan tepat siapa yang telah mendapatkan rahmat yang baik dari nyonya dari Sky Merchant Chord. Lindong juga merasakan popularitas yang dimiliki Tang Dongling. Tatapan itu membuatnya merasa sedikit tidak wajar. Namun, saat dia hendak meminta izin, banyak suara mendesing tiba-tiba terdengar di belakangnya. Dia melirik mereka, sambil sedikit mengernyit. Orang-orang yang datang adalah raja dunia bawah kecil Xie Yan dari Gua Angin Iblis. Haha, Dong Ling, setelah tidak melihatmu selama setahun, kamu semakin cantik, Xie Yan tiba di samping keduanya, dan mengirim senyum ke arah Tang Dong Ling. Nada suaranya agak intim. Nona Tang, saya akan pergi dulu. Tidak ingin melakukan kontak dengan Xie Yan, Lindong melirik yang terakhir, sebelum mengucapkan beberapa patah kata kepada Tang Dongling saat dia bersiap untuk pergi. Haha. <tik> saat dia berbalik, tawa lembut tiba-tiba terdengar dari Xie Yan. Menatap Lindong dengan sedikit geli di matanya, dia berkata dengan suara lembut, "Jadi kamu Lindong." Tubuh Lindong berhenti, sebagai kilatan keras merayap dari kedalaman matanya. Chapter 913 Konfrontasi Tubuh Lindong samar-samar berhenti. Sepersekian detik kemudian, dia perlahan mengalihkan pandangannya ke arah Xie Yan, yang memiliki beberapa hiburan di matanya, saat dia berbicara dengan suara datar, apakah ada masalah. Jari-jari Xie Yan saling bertautan, saat dia menatap Lindong dengan penuh minat dan menjawab, saya telah menerima berita dua hari yang lalu. Orang tua Nefarius Bone dari Demonic Wind Cafe kami tiba-tiba terluka parah olehmu. <melodies> Haha, aku memang sangat penasaran. Apa tepatnya yang Anda, seseorang pada tahap awal kehidupan mendalam, andalkan untuk mencapai prestasi seperti itu? Ini sepertinya tidak ada hubungannya denganmu, kan? Mata Lindong sedikit menyipit saat dia menjawab. Dari sudut pandang tertentu, lelaki tua Nefarius Bone adalah bagian dari gua angin iblis kami. Karena kamu telah melukainya, kamu telah melukai wajah gua angin iblis kami." Xie Yan menjawab sambil tersenyum. "Apakah itu berarti Anda, Tuan, berencana untuk menangkap saya sebagai permintaan maaf kepada hantu tua itu?" Lindong bertanya sambil tersenyum. "Namun, senyum itu memiliki keganasan yang mirip dengan ujung pisau yang tajam. Kamu memang orang yang kurang ajar seperti yang dikatakan rumor, namun jika ada kesempatan, aku akan membawamu kembali ke orang tua Nefarius Bone untuk dihadapi. Xie yang tersenyum dan menjawab, sambil membelai cincin giok di ibu jarinya. Dia bisa mendengar sedikit permusuhan dari kata-kata Lindong, menyebabkan dia merasa agak tidak senang. Lagi pula, tidak banyak di antara generasi muda yang bisa berbicara dengannya dengan cara seperti itu. Meskipun dia tidak tahu metode apa yang terakhir digunakan untuk melukai lelaki tua tulang jahat itu, Xia Yan tidak percaya bahwa itu adalah kekuatannya sendiri. Itu kemungkinan besar karena semacam bantuan eksternal bersama dengan strategi melawan orang tua Nefarious Bone. Oleh karena itu, menyebabkan yang terakhir tertangkap basah dan akhirnya terluka sedemikian rupa. Aku khawatir kamu tidak memiliki kemampuan. Lindo menjawab dengan senyum tipis. Apakah begitu? Xie Yan mengerutkan keningnya sambil tersenyum lembut. Namun, tersembunyi di balik senyumnya adalah fluktuasi jahat dan menyeramkan yang menyebabkan jantung seseorang berdebar. Keduanya saling berhadapan di langit dengan tidak ada yang siap untuk memberikan satu inci pun, sementara aliran udara di sekitar mereka tampaknya diam-diam menjadi agak serius. Tuan Muda Xie, Pengadilan pedagang langit saya mengadakan pelelangan di sini hari ini, dan tempat ini tidak cocok untuk bertarung. Karena itu, saya harap Anda akan menghentikan perselisihan Anda karena pengadilan pedagang langit kami. Tang Dongling adalah orang yang baik hati, namun dalam menanggapi dua individu yang berhadapan di langit, alisnya mulai sedikit berkerut saat dia berbicara. Haha, karena Dongling telah berbicara, aku secara alami akan menunjukkan rasa hormatku. Xie Yan menyandarkan kepalanya ke samping dan melihat ke arah Tang Dongling saat senyum lembut muncul di wajahnya yang tampan. Saya datang ke sini untuk mengurus hal-hal lain. Adapun dendam antara Anda dan orang tua Nevarius Bone, dia akan menanganinya sendiri. Karena itu, jika Anda tidak menginginkan masalah, lebih baik Anda menahan apa yang disebut kesombongan di depan saya. Jika tidak, Anda tidak akan menyukai apa yang akan terjadi. Xie Yan mengangkat bahunya pada Lindong, memberikan penampilan riang sambil melanjutkan, mungkin, kamu merasa kata-kata itu tidak enak didengar. Namun, ada beberapa orang yang tidak bisa Anda sakiti. Ini adalah kebenaran yang tidak bisa diubah. Di dalam Chaotic Demonsi, jika seseorang tidak memiliki banyak dukungan, saya percaya lebih baik untuk tidak terlalu arogan. Mata Lindong sedikit mengeras saat dia menatap Xie Yan. Beberapa saat kemudian, dia samar-samar tersenyum ketika dia menjawab, "Terima kasih atas pengingatmu." Namun, saya juga akan memberikan kata-kata itu kembali kepada Anda di mata saya. Apa yang disebut dukungan Anda tidak terlalu mengintimidasi. Hal-hal yang saya lihat juga sesuatu yang tidak pernah Anda bayangkan. Kamu sudah mengatakan ini sebelumnya. Ini adalah dendam antara aku dan lelaki tua, nefarios, bone, dan tidak memiliki banyak hubungan denganmu. Namun, jika Anda ikut campur dalam urusan ini, saya akan dengan senang hati menemani Anda. Namun, saya biasanya tidak terkendali dan benar-benar tidak terkendali dalam cara saya menangani berbagai hal. Akan ada konsekuensi yang saya khawatirkan, bahkan Anda tidak dapat menanggungnya. Oleh karena itu, sebelum Anda berencana melakukan sesuatu, izinkan saya memperingatkan Anda untuk berpikir tiga kali sebelum melakukannya. Setelah mendengar kata-kata itu, senyum yang hadir di wajah tampan Xie Yan mulai perlahan mundur sedikit demi sedikit, saat tatapan seram muncul di kedalaman matanya. Kata-kata Lindong itu tidak memberinya sedikit pun wajah. Tang Dongling juga melongo saat mendengar kata-kata Lindong, sebelum matanya yang indah berbinar samar dia memiliki beberapa informasi tentang Lindong. Karena itu, dia tidak percaya dia bertindak sok dengan mengucapkan kata-kata itu. Seseorang yang bisa melarikan diri dengan nyawanya setelah diserang oleh tiga ahli super tahap samsara, memang memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata itu kepada Xie Yan. Ah! Senyum di wajah Xie Yan sudah benar-benar menghilang. Namun, tawa yang agak menyeramkan muncul dari mulutnya. Sepuluh jarinya yang tergenggam menjadi lurus, saat dia dengan samar menganggukkan kepalanya dan berkata, Aku akan mengingat kata-katamu. Namun, aku percaya bahwa kata-katamu pada akhirnya akan menghibur dirimu sendiri. Tepat setelah mengucapkan kata-kata itu, Xie Yan berbalik dan tersenyum ke arah Tang Dongling, sebelum berbalik untuk pergi. Saat dia melakukannya, Aura jahat di sekitar tubuhnya tiba-tiba menjadi jauh lebih tebal, dengan niat dingin sekarang bercampur di dalamnya. Dari kelihatannya, percakapan di antara mereka berdua sangat tidak menyenangkan. Apa yang kamu lakukan benar-benar menyinggung perasaannya? Tang Dongling mengerutkan bibir merahnya saat dia menatap Lin Dong dan berkomentar, "Saya tidak suka masalah, namun jika ada orang yang memaksa masuk, aku hanya bisa mengusir mereka." Lindong terkekeh dan menangkupkan tangannya ke arah Tang Dongling. "Terima kasih, Nona Tang. Aku akan pergi ke tempat dudukku dulu. Saya percaya bahwa lelang hari ini pasti akan sangat spektakuler." Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia tidak tinggal lebih lama lagi dan membawa Mu Ling San saat mereka turun menuju kursi. Mata cerdas Tang Dongling sedikit berkilau saat dia melihat ke belakang Lindong. Dari kelihatannya, Kemungkinan orang di hadapannya adalah orang yang sama dengan Lindong dari wilayah Shuan Timur seharusnya sekitar 80%, karena karakter dan cara bicara mereka berdua praktis sama. Tidak heran siapa yang berani dia tantang Xie Yan. Sepertinya dukungannya juga cukup kuat, Tang Dongling tersenyum tipis sebelum dia berbalik dan pergi. Orang itu benar-benar menjijikkan. Saya benar-benar ingin mengirimnya terbang dengan pukulan. Setelah mendarat di kursi mereka, Mu Ling San mengerutkan kening dengan mulut kecilnya. Orang yang dia bicarakan, secara alami adalah Xie Yan yang mereka temui sebelumnya. Lindong menganggukkan kepalanya sedikit. Dia bisa melihat bahwa Xie Yan tampaknya memiliki perasaan khusus terhadap Tang Dongling. Cara dia berbicara pada awal itu tidak diragukan lagi merupakan peringatan terhadap Lindong. Namun, menyampaikan ini sedemikian rupa agak bermasalah. Karena dia telah memilih cara yang paling dibenci, lindong mengancam ini membuat lindong yang biasanya hanya tunduk pada pendekatan lunak dan menolak pendekatan keras merasa sangat tidak senang. Lindong melirik Xie Yan, yang duduk di tempat yang disediakan untuk pelanggan terhormat saat dia sedikit menyipitkan matanya. Mudah-mudahan orang ini tidak akan mencoba membuat masalah tanpa alasan. Jika tidak, terlepas dari status apapun yang dia miliki di dalam gua angin iblis, jika dia memprovokasi kemarahan Lindong, dia akan langsung membunuh Xie Yan. Di depan, Xie Yan tampaknya agak sensitif terhadap tatapan seperti itu saat dia melirik dari sudut matanya dan menemukan Lindong di belakang. Mata yang awalnya dipenuhi dengan sedikit kejahatan langsung menjadi lebih gelap dan menyeramkan. Tuan gua muda Apakah itu Lindong yang dikatakan telah melukai orang tua Nefarious Bone? Seorang tetua berbaju hitam di sisi Xie Yan juga melihat ke arah Lindong dengan matanya yang keruh, dan bertanya. Ya. Bocah yang tidak tahu luasnya langit dan bumi. Xie Yan menjawab dengan mencibir, sebelum melanjutkan, jika bukan karena tugas yang telah kita tugaskan di sini, Aku pasti akan mematahkan keempat anggota badan bocah itu dan menangkapnya untuk dikirim ke hadapan orang tua Nefarius Bone. Haha. <tid> Tidak perlu bagi tuan gua muda untuk marah. Jika masalah ini berjalan lancar, setelah pelelangan selesai, orang tua ini pasti akan mengambil tindakan dan menangkapnya. Pada saat itu, tuan gua muda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan dengannya. Tetua berpakaian hitam berkata dengan senyum tipis. Meskipun masalah Lindong melukai orang tua Nevarious, Bone sangat sulit dipercaya. Keduanya tahu bahwa Lindong pasti telah membuat beberapa skema tersembunyi, dan yang pertama telah ditangkap olehnya karena kelalaiannya. Selama poin ini diperhatikan, Lindong ini tidak akan bisa berbuat apa-apa. Bagaimanapun, pada akhirnya yang terakhir hanya memiliki kekuatan tahap awal kehidupan mendalam. Mari kita ambil item itu dulu. Shia yang mengamati sekelilingnya, sebelum dia menjawab, beberapa kelas berat telah datang. Kita bisa berasumsi bahwa mereka juga mengincar item yang sama, dan masih belum diketahui apakah kita akan bisa mendapatkannya pada akhirnya. Penatua berpakaian hitam itu mengangguk. Setelah sedikit ragu, dia bertanya dengan suara rendah, "Apakah informasi itu diverifikasi? Kami masih belum tahu." Namun, terlepas dari apakah itu asli atau palsu, kita hanya bisa merasa nyaman jika itu mendarat di tangan kita. Xie Yan menjawab, "Ya." Lindong menarik pandangannya dari tubuh Xie Yan. Tepat ketika dia hendak menutup matanya untuk beristirahat, dia merasakan tatapan padanya. Segera, dia memiringkan kepalanya dan melihat seorang pria yang agak tampan di kanan depan berpakaian putih. Menatapnya dengan senyum tipis di wajahnya, laki-laki itu bertubuh kurus dan tangannya sangat ramping. Selanjutnya, mereka tampaknya memiliki kilau seperti permata pada mereka. Ketika melihat mereka, orang bisa merasakan perasaan samar bahwa mereka bisa membalik dan menutupi alam semesta, perasaan yang sangat aneh. Lindong menatap pria berpakaian putih, matanya sedikit mengeras saat dia bergumam, "Tangan semesta." Yokian, tempat ini benar-benar hidup, mengangguk kepalanya, dan tersenyum ke arah pria berpakaian putih. Lindong menarik kembali tatapannya saat dia bergumam di dalam hatinya, "Lelang Sky Merchant, chord ini benar-benar tempat di mana banyak ahli berkumpul, seperti awan di langit. Sepertinya memang akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton di pelelangan ini." Dong. Saat pikiran ini melintas di benak Lindong, dering lonceng yang jelas terdengar dari pusat alun-alun lelang yang luas. Pada saat berikutnya, sosok cantik berpakaian merah tiba. Itu adalah Tang Dong Ling. Lindong menyaksikan wanita berbaju merah itu mendarat di peron dan samar-samar meluruskan tubuhnya. Dia tahu bahwa pelelangan akhirnya akan dimulai. Chapter 914 Mayat Pemakan Langit Lonceng yang jelas dari bel bergema di atas tempat lelang yang luas ini, karena tempat yang semula sangat bising tiba-tiba menjadi sunyi. Tatapan panas berapi-api yang tak terhitung jumlahnya, yang dipenuhi dengan antisipasi, melesat keluar. Akhirnya, mereka berhenti di sosok merah di panggung lelang di tengah. TSK TSK, nona muda Tang saat ini menjadi semakin cantik dan menarik. Dia terlihat seperti rubah kecil yang membuat hati seseorang gatal. Siapapun yang berhasil menikahinya akan benar-benar diberkati. Haha, apalagi, dia juga nona muda dari pengadilan pedagang langit. Siapapun yang menikahinya akan menikmati kekayaan dan sumber daya Sky Merchant Chowurt yang tak ada habisnya. Selama seseorang memiliki beberapa bakat, dia pasti akan menjadi ahli kelas 1 di Laut Setan Chaotik di masa depan. Cih, berhentilah membiarkan imajinasimu menjadi liar. Jumlah jenius muda dan tampan yang mengejarnya dapat membentuk garis dari utara wilayah pedagang langit sampai ke selatan. Bagaimana Anda akan mendapatkan giliran? Lindo mendengarkan tawa di sekelilingnya saat alisnya terangkat sedikit untuk sesaat. Meskipun dia telah menduga bahwa Tang Dongling ini kemungkinan memiliki posisi tinggi di dalam Sky Merchant Chord, dia tidak berharap bahwa dia benar-benar akan menjadi nona muda. Dia memang seorang wanita kecil yang kaya, lindung diam-diam tertawa, mengingat kekayaan Sky Merchant Chowd, menikahinya akan sama dengan naik ke surga dalam satu langkah. Di panggung lelang, Tang Dongling benar-benar nyaman, bahkan di bawah pasang mata yang tak terhitung jumlahnya, yang mengandung berbagai emosi, wajahnya yang tajam, dan indah mengandung senyum yang membuat hati seseorang gatal. Wanita ini secara alami memiliki semacam pesona. Meskipun dia tidak menunjukkannya secara terbuka, setiap kerutan dan senyumnya akan menggugah jiwa seseorang. Semuanya, izinkan saya terlebih dahulu berterima kasih kepada semua orang yang datang ke sini untuk bergabung dengan kami atas nama Sky Merchant. Chor lelang Sky Merchant kali ini sepertinya tidak akan mengecewakan siapapun. Tang Dongling menatap seluruh alun-alun dengan wajah penuh senyuman. Suaranya yang lembut dan indah menyebabkan banyak orang menutup mata mereka sambil merasa sedikit mabuk. Memiliki kecantikan yang menarik menjadi tuan rumah lelang ini sepertinya lebih nyaman daripada memiliki seorang lelaki tua yang melakukannya. Saya tidak akan mengatakan sesuatu yang tidak perlu. Ini adalah tentang waktu. Lelang sekarang akan dimulai. Tang Dongling tersenyum manis. Dia melambaikan tangannya yang seperti batu giok. Dan seorang pelayan wanita cantik melangkah maju sambil membawa piring perak. Di atas piring perak ada gulungan merah tua yang berkilau seperti permata. Flame Demon Sky menghubungkan palm. Seni bela diri surga tingkat menengah. Itu dibuat oleh ahli panggung samsara seribu tahun yang lalu dan akan mampu membakar dunia setelah menguasainya. Suara lembut dan lembut Tang Dongling perlahan menyebar. Benar saja, itu menimbulkan keributan besar di dalam area lelang. Seni bela diri surga agak langka, bahkan di dalam laut setan caotik ini. Selain itu, ini adalah seni bela diri surga tingkat menengah. Banyak orang merasakan keinginan besar terhadap barang-barang seperti itu yang bisa meningkatkan kekuatan bertarung seseorang. Dimulai dengan seni bela diri surga, mereka benar-benar berani. Lindong memuji dalam hati. Jika seni bela diri seperti itu ditempatkan di wilayah Shuan Timur, itu pasti akan ditempatkan sebagai salah satu objek kunci terakhir yang akan dilelang. Namun, itu adalah yang pertama dibawa keluar di tempat ini. Meskipun ini mungkin sengaja dilakukan oleh Sky Merchant Choward untuk membuat suasana lebih hidup, masih mungkin untuk merasakan kualitas pelelangan melalui ini. Harga lelang seni bela diri ini mulai dari 2 juta pil Shuan Yuan. Teman-teman yang berminat tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Setelah Tang Dongling tersenyum mengucapkan kata-kata ini, seluruh tempat terdiam sesaat sebelum seseorang dengan cepat memanggil tawaran. Terlebih lagi, sepertinya banyak yang memperhatikan item ini. Oleh karena itu, harganya memecahkan 3 juta pil Xuan Yuan dalam beberapa menit. Lin Dong memukul bibirnya. Tampaknya memang ada banyak orang di Laut Setan Chaotic ini yang memiliki kekayaan besar. Dibandingkan dengan mereka, dia jelas miskin. Untungnya, dia tidak terlalu tertarik dengan seni bela diri ini. Beberapa seni bela diri yang dia miliki semuanya jauh melampaui apa yang disebut Flame Demon Sky Connecting Palm ini. Oleh karena itu, saat Lindong secara pasif menyaksikan dari pinggir lapangan, artikel pembuka, seni bela diri surga, akhirnya diperoleh oleh seorang pria berpenampilan tinggi dengan bekas luka di wajahnya dengan harga 3.800.000 pil Xuan Yuan. Setelah stimulasi pembukaan artikel seni bela diri surga, suasana pelelangan mulai memanas dengan cepat. Meskipun harga beberapa lelang berikutnya tidak mencapai level yang sama, suasana tempat itu menjadi semakin berapi-api. Namun, Lindong tidak terpengaruh oleh suasana yang berapi-api ini. Dia dianggap kekurangan uang jika dibandingkan dengan orang-orang yang sangat kaya ini. Selain itu, sulit bagi artikel lelang ini untuk menariknya. Apa yang dia tunggu sekarang adalah peta laut dari wilayah laut yang tidak diketahui. Setelah beberapa pelelangan biasa berakhir, pelelangan jelas mulai secara bertahap berlanjut menuju acara utama, sementara harga barang lelang yang dibawa juga mulai melambung. Selain itu, beberapa item yang lebih baik di antara mereka juga sedikit menarik ketenangan Lindong. Namun, dia akhirnya memilih untuk menyerah setelah ragu-ragu. Bam, setelah harta karun jiwa kelas surgawi tingkat tinggi berhasil dijual dengan harga yang cukup bagus, artikel lelang lainnya dengan hormat diajukan oleh seorang pelayan wanita. Tatapan Lindong menyapu itu. Setelah itu, tubuhnya yang bersandar di kursi tiba-tiba duduk saat kegembiraan muncul dari dalam matanya. Ini karena item yang ada di piring perak adalah peta laut berwarna coklat. Ini adalah peta laut yang kami peroleh dari suku Sidemon. Wilayah laut di dalamnya tidak diketahui dan kemungkinan merupakan wilayah laut yang tidak diketahui. Harga lelang adalah 800 ribu pil Xuan Yuan. Peta laut yang tidak diketahui seperti ini biasanya termasuk dalam kategori barang lelang yang agak tidak lazim. Pembeli utama barang semacam itu kebanyakan mengambil risiko kelompok bajak laut. Namun, wilayah laut yang tidak dikenal itu penuh dengan bahaya dan sebagian besar bajak laut yang memulai perjalanan mencari harta karun telah menghilang. Oleh karena itu, jenis peta laut yang menggambarkan wilayah laut yang tidak diketahui biasanya tidak terlalu mahal. 800 ribu pil Xuan yuan sudah merupakan harga yang relatif tinggi. 900 ribu Segera setelah beberapa bisikan pecah di area lelang yang luas, seorang pria bermata tunggal memimpin dan meneriakkan tawarannya. Suaranya yang kuat diselimuti oleh Yuan Power yang kuat saat itu bergema di seluruh area. Satu juta. Suara orang lain yang dalam terdengar segera setelah pria bermata tunggal itu meneriakkan tawarannya. Lindong menekan kegembiraan di matanya, tetapi tidak segera membuka mulutnya. Sebagai gantinya, dia diam-diam menunggu kedua belah pihak untuk mendorong harga menjadi sekitar 1.300.000, sebelum akhirnya dia berkata 1.800.000. Peningkatan tiba-tiba 500.000 pil Xuan Yuan menyebabkan dua orang yang bersaing untuk itu terkejut. Mereka dengan tajam memelototi Lindong dan ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya duduk. Lagi pula, mereka tidak tahu apakah wilayah laut yang tidak dikenal itu memiliki harta yang berharga. Menggunakan hampir 2 juta pil Xuan yuan pada pertaruhan seperti itu tampaknya tidak menguntungkan. Dari tahap lelang, mata cantik Tang Dongling mengandung kejutan saat dia melirik Lindong, yang telah menawar harga tinggi untuk membeli peta laut yang tidak dikenal ini. Dia tidak bisa mengerti mengapa Lindong akan tertarik pada hal ini tidak peduli bagaimana dia memikirkannya. Mungkinkah dia tidak menyadari bahwa peta laut semacam ini kemungkinan besar menggambarkan beberapa wilayah laut yang buruk yang tidak akan menghasilkan keuntungan apapun meskipun berbahaya? Meskipun Tang Dongling merasakan keraguan di dalam hatinya, dia saat ini tidak dalam posisi untuk mengatakan apapun. Yang bisa dia lakukan hanyalah tersenyum pada Lindong, sebelum membiarkan palunya jatuh, menyelesaikan proses lelang. View. Lindong diam-diam menghela nafas lega setelah peta laut pertama yang tidak diketahui diperoleh. Terlepas dari apakah peta laut yang tidak diketahui ini memiliki informasi yang dia butuhkan, dia tidak punya banyak pilihan demi mendapatkan simbol leluhur kedua. Jika dia entah bagaimana secara tidak sengaja berhasil mendapatkan apa yang dia butuhkan, harga kecil ini akan dibayar berkali-kali lipat. Suasana hati Lindong menjadi jauh lebih baik setelah peta pertama masuk ke tangannya dan dia mulai memperhatikan lelang berikutnya. Harus dikatakan bahwa lelang yang diadakan oleh Sky Merchant Chow memang cukup bagus. Jumlah barang yang dilelang yang tak ada habisnya dapat digambarkan sebagai mencakup semua. Seni bela diri, harta jiwa, bahan spiritual DLL. Itu memiliki segalanya untuk ditawarkan. Tidak heran dikatakan bahwa selama seseorang memiliki pil Xuan Yuan yang cukup, adalah mungkin bagi seseorang untuk mendapatkan apapun yang diinginkannya di sini. Justru karena ini, Lindong sekali lagi terkejut melihat sesuatu yang dibutuhkan Mu Lingshan setelah berbagai benda mempesona mengalir keluar seperti air. Itu adalah rumput roh raja laut yang telah disebutkan dua hari yang lalu. Item ini akan sangat membantu dalam melepaskan segelnya. Bahan spiritual seperti itu biasanya sangat berharga. Namun, tidak banyak orang yang membelinya karena efeknya yang unik. Oleh karena itu, Lindong berhasil membeli rumput roh raja laut ini dengan harga 1 juta. Bam. Lindong baru saja memperoleh rumput roh raja laut ketika suara bel lain yang jelas muncul di panggung lelang. Setelah itu, dia terpana melihat peti mati kristal muncul di atas panggung. Ada mayat yang benar-benar hitam dan kering di dalam peti mati kristal. Lindong melihat mayat yang benar-benar hitam. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, simbol leluhur yang melahap di dalam tubuhnya tiba-tiba mulai bergetar pada saat ini. Ini adalah mayat pemakan langit. Lindong mendengar suara Yan yang agak tercengang di dalam pikirannya saat simbol leluhur Devouring bergetar. Chapter 915 Kompetisi penawaran runtuh mayat melahap langit Lindo mendengar suara Ian yang agak tercengang dan sedikit terkejut dia bertanya dengan agak penasaran apa itu mengapa simbol leluhur yang melahap di tubuhku memiliki reaksi seperti itu terhadap benda ini benda ini terbuat dari simbol leluhur yang memakan mengapa anda berpikir ada reaksi Ian menjawab dengan suara acuh tak acuh apa Murid Lindong tiba-tiba menyusut. Bahkan dengan ketenangannya, dia tanpa sadar masih menghirup udara dingin saat ini. Matanya menunjukkan keterkejutan saat dia melihat mayat hitam kering di dalam peti mati kristal di atas panggung. Ini, ini dibuat menggunakan simbol leluhur yang memakan. Lindong tidak bisa disalahkan karena kehilangan ketenangannya. Bagaimanapun, dia dianggap sebagai pemilik simbol leluhur yang melahap saat ini. Namun, Yan saat ini mengatakan kepadanya bahwa mayat di depannya dibuat menggunakan simbol leluhur yang melahap di dalam tubuhnya. Bagaimana mungkin dia tidak terpana? Selain itu, jika Indraku tidak salah, itu pasti mayat langit pemakan yang telah disempurnakan oleh Tuan Pemakan secara pribadi saat itu, Yan melanjutkan. Saat itu, Devouring Master telah mengumpulkan banyak bahan mistik di dunia dan menyempurnakan tiga Devouring Sky Corpses. Dua di antaranya telah dihancurkan selama Perang Dunia. Yang saat ini kemungkinan berhasil selamat. CK, kamu benar-benar beruntung bisa menemukan benda ini. Devouring Master, Lindong meringkuk bibirnya. Dia secara bertahap menekan keterkejutan di dalam hatinya, saat matanya bersinar sambil melihat mayat hitam di dalam peti mati kristal. Hal ini sebenarnya disempurnakan oleh ahli puncak zaman kuno. Karena Lindong telah memperoleh simbol leluhur yang melahap, dia bisa merasakan betapa kuatnya itu. Namun, dirinya saat ini jelas tidak memiliki kemampuan untuk melakukan seperti yang dilakukan Master Devouring saat itu dan menggunakan simbol leluhur Devouring untuk memperbaiki apa yang disebut Devouring Sky Corpse ini. Apakah itu sangat kuat? Lindong diam-diam bertanya dalam hatinya mayat langit yang memakan pada pembicaraannya dapat bertarung dengan Yimo tingkat umum. Jika kami mengonversi ini ke peringkat yang Anda gunakan, itu harus setara dengan seorang ahli panggung samara. Yan berbicara dengan suara samar. Panggung samsara? Jantung lindung, yang baru saja tenang sekali lagi mulai tanpa sadar berdetak keras. Dia menatap mayat hitam itu dengan sedikit tidak percaya. Dia benar-benar tidak percaya bahwa benda ini benar-benar bisa bertarung dengan ahli panggung samsara. Ini setara dengan kekuatan master sekte Gerbang Yuan. Selain itu, mayat langit Devouring memiliki beberapa sifat dari simbol leluhur Devouring karena mereka telah disempurnakan menggunakan simbol leluhur Devouring. Properti ini adalah Devouring Power. Hal ini memungkinkan untuk memiliki kemampuan defensif yang tak terlukiskan. Saat itu, Devouring Master sedang dikepung dan diserang oleh lima raja agung tingkat Imos. Satu mayat langit Devouring telah mengalami serangan kekuatan penuh dari lima raja tingkat Imo sebelum dihancurkan. Dari sudut pandang tertentu, bahkan seorang ahli tahap samsara tidak akan mampu menghancurkan mayat langit yang memakan pada kondisi puncaknya. Wajah Lindong dipenuhi dengan keterkejutan. Mayat langit Devouring ini sebenarnya sangat mendominasi, Lalu mayat langit pemakan ini, Lindung menelan seteguk ludah. Bukankah dia akan menjadi luar biasa kuat jika dia berhasil mendapatkan mayat langit yang melahap ini? Dalam hal ini, masalah lelaki tua Nefarius Bone benar-benar tidak layak untuk disebutkan. Kamu terlalu banyak memikirkan hal-hal, meskipun mayat langit devouring ini telah selamat, itu jelas telah mengalami kerusakan serius, dan akan mengalami kesulitan mencapai kekuatan puncaknya. Yan begitu saja menuangkan seember air dingin ke atas kepala Lindong. Lindong tersenyum malu. Dia ragu-ragu sejenak sebelum berbicara, "Bisakah itu diperbaiki?" "Ya, itu bisa diperbaiki selama seseorang memiliki simbol leluhur yang memakan." Yan dengan cepat menjawab. "Namun, mencoba memperbaikinya dengan kekuatanmu saat ini bukanlah masalah sederhana." Saat itu, bahkan Master Devouring hanya mampu memperbaiki Devouring Sky Corpse ini setelah memiliki kendali penuh atas kekuatan simbol leluhur Devouring. Tidak apa-apa asalkan bisa diperbaiki. Mulut Lindung tersenyum. Surga telah mengirimkan mayat langit yang memakan ini kepadanya. Ini adalah kesempatannya, dan dia tidak boleh melepaskannya. Kalau tidak, dia tidak akan punya tempat untuk menangis. Apakah Anda benar-benar memiliki pil Xuan Yuan untuk bertarung dengan orang lain untuk mayat langit yang melahap ini? Yan sekali lagi mengubah Lindong menjadi patung dengan satu kalimat. Setelah tertegun sejenak, dia akhirnya mengatupkan giginya dan dengan kejam berkata, "Paling-paling, saya akan menggunakan seni bela diri yang saya miliki untuk menawarnya. Saya akan mendapatkan mayat langit pemakan ini dengan cara apapun. Bagaimanapun, benda ini pasti akan menjadi miliknya." Sementara Lin Dong sedang berbicara di dalam hatinya, Tang Dongling di panggung pelelangan mengarahkan jarinya yang halus ke arah mayat hitam di peti mati kristal dan tertawa. Ada desas-desus bahwa ini adalah sesuatu yang telah digali dari jauh di bawah laut. Saya mungkin tidak dapat memberikan jawaban terperinci tentang apa itu. Namun, saya hanya bisa memberitahu semua orang bahwa mayat ini luar biasa. Ini karena ahli tahap profound dead dari Sky Merchant Choward kami telah mencoba menyerangnya, hanya untuk gagal menghancurkannya. Menabrak. Gelombang kebisingan tidak diragukan lagi diaduk segera setelah kata-kata Tang Dongling terdengar. Banyak mata orang tercengang ketika mereka melihat mayat hitam yang tampaknya biasa. Benda ini benar-benar mampu menahan serangan kekuatan penuh tahap kematian mendalam? Nona Tang, apakah ini boneka? Seorang pria berjubah hitam dari kursi di depan pelelangan tiba-tiba membuka mulutnya dan berbicara dengan suara rendah. Cahaya hitam berdesir di sekelilingnya saat dia berbicara. Sepertinya banyak ilusi muncul di sekitarnya, menyebabkan seseorang tidak dapat mengidentifikasi tubuh yang sebenarnya. Orang itu adalah Chen Ying dari sekte iblis ilusi. Sepertinya dia agak tertarik dengan mayat ini. Beberapa percakapan muncul di sekelilingnya saat pria berjubah hitam itu mengucapkan kata-kata itu dengan cepat, menyebarkan identitas orang ini dalam prosesnya. Lindong menyipitkan matanya, "Sekte iblis ilusi ini memiliki reputasi yang cukup besar di dalam lautan iblis yang caotik ini. Kekuatannya tidak lebih lemah dari dua gua besar di wilayah Laut Angin Surga. Itu memang bisa dianggap sebagai boneka." Namun, Tang Dongling ragu-ragu sejenak. Namun, dia akhirnya berkata, "Mungkin benda ini memerlukan metode kontrol khusus. Kalau tidak, sepertinya sulit untuk mengaktifkannya. Tidak dapat mengaktifkan banyak orang tercengang setelah mendengar kata-kata ini. Tak lama kemudian, mereka tertawa. Apa gunanya membeli barang ini jika tidak mungkin dikendalikan? Mungkinkah yang dimaksudkan untuk menggunakannya sebagai perisai?" Yan, hal ini tidak bisa dikendalikan. Lindong segera bertanya dalam hatinya. Yang lain memang tidak bisa mengendalikannya, ini karena mereka tidak memiliki simbol leluhur yang melahap. Hanya pemilik simbol leluhur Devouring yang bisa mengendalikannya, kata Yan. Dengan kata lain, hanya kamu sendiri di seluruh dunia ini yang bisa mengendalikan Devouring Sky Corpse. Lindong tanpa sadar menjilat bibirnya setelah mendengar ini. Kegembiraan jauh di dalam matanya menjadi lebih intens. Chen Ying dari sekte iblis ilusi mengerutkan kening karena kata-kata Tang Dongling. Dia menatap mayat hitam itu dan samar-samar bisa merasakan bahwa hal ini tidak sesederhana itu. Biarkan pelelangan dimulai. Harga lelang adalah 5 juta pil Xuan Yuan. Tang Dongling tersenyum dan berkata, "5 juta, terlalu mahal. Bagaimana boneka yang tidak bisa dikendalikan bisa berharga dengan harga ini?" Tepat sekali. Beberapa suara tidak puas menyebar dari tempat pelelangan setelah kata-katanya terdengar. Kemungkinan mereka percaya harga ini sedikit tinggi. Namun, ketidakpuasan mereka jelas tidak banyak berpengaruh. Oleh karena itu, menjadi jauh lebih tenang setelah kebisingan berlanjut selama beberapa waktu. Keheningan ini berlanjut untuk beberapa saat sebelum seseorang akhirnya membuka mulutnya dan berkata, "5.100.000." Orang yang berbicara ini tampaknya cukup ragu-ragu. Lagi pula, jumlah ini tidak sedikit. Selusin orang lain mulai menawar untuk mengejarnya. Namun, harganya masih tetap di bawah 6 juta. 6.500.000. Chen Ying dari sekte iblis ilusi tiba-tiba berbicara pada saat ini. Orang-orang ini dengan cepat menyusut kembali pada penampilannya. Kemungkinan mereka tidak ingin bersaing dengan yang pertama. 7 juta. Lindong menyaksikan adegan ini sebelum akhirnya menghela nafas saat dia membuka mulutnya. Suara mendesing. Suara Lindong baru saja terdengar ketika pasang mata yang tak terhitung jumlahnya melesat. Bahkan Tang Dongling di atas panggung memandangnya dengan heran. Kemungkinan dia tidak mengerti mengapa dia menawar mayat hitam ini. Selain itu, dia juga sedikit memahami Lindong. Dia tidak memiliki banyak pil Xuan Yuan. Menurut aturan, dia tidak benar-benar diizinkan untuk menawar. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa saat ini. Sepertinya Lindong menyadari apa yang dia lakukan. 7.500.000. Chen Ying melirik Lindong sebelum berbicara dengan cemberut. 8 juta. Lindong tidak berdaya. Ekspresinya tidak berubah saat dia terus menaikkan tawaran. Harga ini sebenarnya mendekati batasnya. Lagi pula, dia tidak punya banyak til Xuan Yuan untuk dibelanjakan. 8 juta sudah menjadi batasnya. Harganya sudah cukup tinggi setelah mencapai tahap ini. Bahkan Chen Ying mulai sedikit ragu. Lagi pula, tujuan sebenarnya bukanlah mayat hitam yang tidak dikenal ini dan pengeluaran ini terlalu besar. Karenanya, dia akhirnya menggelengkan kepalanya dan menyerah untuk bersaing. Hati Lindong langsung menghela nafas lega setelah melihat ini. Namun, sebelum dia benar-benar bisa bersantai, tawa lucu terdengar dari depan. 9 juta. Ekspresi Lindong tenggelam. Dia mengangkat kepalanya dan melihat Xie Yan yang mengejek menatapnya dari depan. Orang ini sepertinya mengincarnya. 9 juta pergi sekali. Apakah ada tawaran yang lebih tinggi? Tang Dongling diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Tampaknya Shyayan ini bermaksud menimbulkan masalah bagi Lindong, namun dia tidak berdaya dalam menanggapi ini. Yang bisa dia lakukan hanyalah melanjutkan pelelangan. Mata Lindong menjadi gelap karena kedua tangannya tanpa sadar terkepal erat di bawah lengan bajunya. Niat membunuh samar-samar melonjak di dalam hatinya. Tinju Lindong semakin mengencang. 9 juta tiga kali. Namun, suara yang agak muda tiba-tiba terdengar sebelum kata-kata terakhir Tang Dongling diucapkan. 10 juta. Seluruh tempat lelang menjadi gempar. Lindong juga terkejut. Setelah itu, dia menoleh, hanya untuk melihat Emu Lingshan yang tersenyum di sampingnya. Sekian cerita Donghua berjudul Wudong Kian Kun untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. Bye bye.